Hai, Sahid. Hah? Minta duit? Buat apa? Hai, Sahid. Bau sangit. Bener ini rumahnya, Mas? Ya bener lah, masa gak bener? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Saya Bowo yang mau ngecat rumah Bapak. Gak jadi. Gimana nih? Gua kagak tahu. Lu telepon Tisna. Kan gua gak ada pulsa. Tolong deh lu aja teleponin. Enggak, males gua. Enggak, pulang aja. Lu tarikin dulu. Pelanggan, Kang. Suka sujon sama orang. Mau kemana? Ya makanya jangan sujon sama orang. Saya kesini kan ada penting. Ibu kan gitu maksudnya, Kang. Maaf ya. Mada. Belum datang, Kang. Kenapa nyariin yang gak ada? Cariin yang ada aja. Astagfirullahaladzim, Neng Raya. Neng Raya. Neng, kemarin-kemarin kan saya udah bilang sama Neng Romna, saya udah punya istri, udah punya anak, istri saya keponakannya emak. Nih, emak nanti marah sama Neng. Bukan gitu. Ih, Kang Tisna GR banget. Bukan itu maksud Raya, maksudnya kenapa nggak carinya ada aja. Menu nih di kopi semuanya ada, lengkap. Oh, telepon Kang Tisna bunyi. Iya no bunyi. Kan tuh jadi angkat. Angkat. Kan maaf, Kang. Angkat, diem dulu. Iya. Iya, Kang. Iya, diem. Halo? Ini saudaranya Kang Atang ya? Yang mantan mandor. Oh iya, saya Tisna. Ada apa ya, Pak? Saya Omet, tetangganya Kang Atang. Oh iya, Pak Omet yang rumahnya mau dicat ya, Pak? Ada apa ya, Pak? Kamu kalau kirim orang yang benar dong. Oh, emangnya kenapa, Pak? Masa serem begitu? Nanti bukannya ngecat malah ngerampok lagi. Oh, itu mah, Pak. Tampangnya aja yang serem. Hatinya mah baik. Yang benar. Benar, Pak. Saya jaminannya. Tapi kan saya nggak kenal sama kamu. Ya udah tuh. Kalau gitu mah, jaminannya memang saya, Mang Atang. Masalahnya besok anak sama istri saya pulang dari kampung. Kalau ngelihat dia pada ketakutan gimana? Gini aja, Pak. Itu kan yang mau dicat cuma satu kamar ya, Pak. Insya Allah, Pak. Hari ini juga langsung selesai. Ya udah, suruh balik lagi ke sini temannya. Ya, Pak. Coba tanya Kang Tisna aja. Kang, minuman baru apa yang kalau dijual di kafe ini bisa langsung viral? Itu Neng, bajigur. Ih, Kang Tisna, bajigur kan udah ada dari dulu, tapi nggak viral-viral. Hehe, si Neng mah nggak tahu. Neng, coba aja bajigur dicampur kopi, pasti enak Neng. Bisa bikin viral, Graso. Belum tahu juga sih. Ya, belum tahu kan? Nah, siapa tahu viral. Belgedes lu, Tis. Udah tuh, Pur. Kamu jangan langsung belgedes aja. Lu bikin gue malu. Gue juga. Iya, saya paham. Saya udah jelasin semuanya sama Pak Omet. Kamu sama Bang Bowo sekarang balik lagi aja ke rumahnya. Ngapain? Yang ngecat rumahnya, Purnomo. Katanya ngecatnya gak jadi. Sekarang jadi. Tadi saya udah jelasin semuanya. Udah, kamu balik lagi aja ke rumahnya. Balik lagi. Tadi kan gue udah bilang,
telepon dulu Kang Tisna. Rugi pulsa gue. Lebih baik rugi pulsa atau rugi pulsa? Kang Ojek, saya cinta, la 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 la, hey tukang ojek. Kalau kopi pisang menurut Kang Tisna gimana? Wah, itu mah enak banget, Neng. Dulu kan saya tinggal di kampung, Neng. Sekarang-sekarang aja saya tinggal di kota mah, Neng. Kampung saya di Sukabumi. Dulu waktu saya di kampung, bapak sama ibu saya suka nyediain tuh, Neng. Kopi sama pisang goreng atau enggak pisang rebus. Enak pisang sih, Neng. Minumnya mantap. Sambil ngelihat pemandangan. Bukan itu maksudnya, Kang Tisna. Bukan itu maksudnya. Kopinya itu dicampur sama pisang. Dicampur gitu, dijadiin satu. Jadi pisangnya dicelup-celup ke kopi gitu? Bukannya gitu, Kang Tisna. Maksudnya kopi sama pisangnya itu dicampur. Di blender gitu loh, jadi satu. Aduh, nggak tahu atuh, Neng, ya. Pisang yang dicelup-celup ke kopi aja saya nggak tahu rasanya. Apalagi pisang yang di blender. Aneh sih, Neng. Ngecatnya jadi, Pak? Jadi. Katanya tadi kagak jadi. Tadi saya takut lihat masnya. Masnya serem. Ya, saya ngecek dulu. Assalamualaikum. Salam. Kang Tisnanya ada, Pak? Lagi ngojek. Telepon aja tuh. Gak bisa, Pak. Tisnanya gak bisa ditelepon. Bukan. Masnya gak punya pulsa ya? Bukan. Pulsa apa tuh? HP saya kan lagi diservis sama Kang Tisna. Oh gitu. Iya. Udah selesai belumnya diservisnya? Tunggu tuh sebentar ya. Yul, ada yang mau minta HP. Hah? Nah dong, Bapak. Lalu enggak, minta HP-nya. Kok mintanya sama kita? Maksudnya katanya HP-nya lagi diservis sama si Entis. Oh, mau ngambil HP yang diservis. Ya ampun, Yul, kirain Bapak ada yang nodong HP gitu. Ya udah, Yul telepon Kang Tisna dulu deh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gue udah dapet pisangnya. Cepet amat, lu beli di mana? Di warteg sebelah. Oh, yaudah yuk. Bikin deh. Tunggu. Kang, nanti cobain ya. Yaudah, mana? Bukan yang ini. Tadi katanya suruh cobain. Bukan, nanti sama kopinya sekalian kalau udah jadi satu gitu, kalau udah jadi ya. Siap. Oh, rencang kanan. Rencang kanan ini. Allahu Akbar. Iya, Bibu. Bab, ada yang mau ngambil HP nih di rumah. Di rumah ada maling? Maling, Kang. Bukan. Maksudnya ada yang mau ngambil HP-nya yang katanya diservis sama Babab gitu. Makanya Bapak pulang, jelasin sama orangnya ya. Iya, Bibu, iya. Kang Tisna, rumah? Di rumahnya ada maling. Maling? Iya, orang mukanya dia tadi nggak panik. Tadi dia bilang ada maling di rumahnya. Sahid. Hah? Minta duit? Buat apa? Sahid. Bau sangit. Nggak ada bau sangit, Is. Giginya masih sakit. Ya udah cepetan ke klinik sama Abi. Cepetan kejar Abi, baru aja keluar. Abi!
Biasa aja. Ya siapa aja. Bisa telepon kan Umi lagi motong buah, Is. Ya udah, ya Umi teleponin. Mbak Mira. Mas Pur, bisa minta tolong anterin Faiz ke klinik gak? Faiz kenapa? Sakit gigi. Mas Pur, halo? Halo Mas Pur? Iya, gimana Mbak? Bisa gak? Bisa, saya langsung ke klinik sekarang. Jangan ke klinik, ke rumah dulu dong, kan jemput Faiz di rumah. Iya, maksudnya saya ke klinik, saya ke rumah Mbak Mira dulu, jemput Faiz baru ke klinik. Oh iya. Tukang ojek pada kemana sih Mas? Lagi pada sibuk kali. Kalau Mas Jono sibuk juga nggak? Oh enggak, tapi ngojek itu sama aku aja. Emang yang lain pada sibuk apa sih Mas? Kalau Bang Ojak sama Kang Tisna aku nggak tahu pada sibuk apa. Kalau Mas Pur? Si Pur lagi sibuk meratapi penderitaannya. Ayo. Oke.